Pak Iwan, Rahayu Pak Iwan. Nah, Pak Iwan ini pelestari ya, pelestari cagar budaya Jawa Timur. Boleh masuk Pak Iwan? Terima kasih Pak Iwan. Arti dan makna pada Yoni Tribuana Wijaya Tunggadewi. Yoni ini terletak di Desa Kinterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Terdapat tinggalan-tinggalan yang berupa yoni, sandaran arca, lumpang batu, jalan duara, balok batu, dan umpak pada situs. Paling menarik adalah yoni dengan ukuran besar yang berbentuk balok dengan ukuran panjang 191 cm, lebar 184 cm, dan tinggi 121 cm. Yang salah satu sisinya terdapat cerat yang disangga oleh naga. Badan yoni tersusun dari beberapa pelipis berhias pola geometris sulur-sulur dan daun-daun lotus. Pada pelipis salah satu sisinya terdapat bingkai kecil berisi pahatan angka Jawa kuno, yaitu 1294 Saka atau 1372 Masehi. Sedangkan sandaran arca telah rusak, namun sisi depan masih memperlihatkan bentuk lotus yang merupakan ciri khas kesenian Majapahit, sedangkan sisi belakang terdapat hiasan semacam payung. 200 meter sebelah barat situs pernah digali pada tahun 1982, 1987, dan 1988. Hasil penggalian berupa struktur bata yang diperkirakan merupakan bagian dari bangunan yang berdenah segi enam. Terlihat tanda-tanda bahwa tidak semua struktur berasal dari periode yang sama. Diperkirakan situs ini merupakan situs keagamaan, bukan situs pemukiman. Karena yang ditemukan fragmen gerabah, perunggu, dan genteng dengan jumlah sedikit. Situs Kinterjo juga disebut dengan Brekahuripan, yang merupakan gelar dari Ibu Hayam Wuruk, yaitu Tribuana Tunggadewi. Dan dalam kitab peradaban disebutkan sebagai tempat perdamaian Tribuana Tunggadewi.